Apakah kita menyerah? Indonesia tidak boleh menyerah. Negeri ini harus bangkit melawan corona. Ayo, kita satukan niat, kita bantu pemerintah yang telah berusaha maksimal dengan cara kita minimalisir pergerakan penyebaran virus corona dengan cara Kupang, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilo Laikodak, telah mengambil kebijakan untuk memotong biaya perjalanan dinas sejumlah pejabat dan aparatur sipil negara untuk menanggulangi dan mengantisipasi penyebaran virus corona di wilayah itu. Kebijakan Victor itu disampaikan saat membuka kegiatan on-the-job training bagi petugas kesehatan melalui telekonferensi dari ruang rapat. Victor pun meminta sekaligus mendorong para bupati dan wali kota untuk menyiapkan dan merencanakan anggaran secara sungguh sesuai instruksi Presiden. Karena itu, kata Victor, dampak virus corona tidak hanya masalah kesehatan, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Victor, pihaknya harus menyiapi ini secara benar. Persiapan ini, kata Victor, bukan karena takut dengan penyakit ini, tetapi sebagai manusia harus tunjukkan keberanian dan kepedulian untuk mampu menyelamatkan orang lain. Modal utama dalam menghadapi COVID-19 adalah memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan masalah ini dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng. Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!